Anda sedang mendengar The Segment Podcast. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat dan hari ini 9 hari bulan Januari. Bertemankan saya sekali lagi dalam satu lagi rancangan Markas Puaka di mana kita akan berkongsikan tentang kisah-kisah seram yang telah dihantar ke the segment. Dan juga yang mana yang telah kita ambil daripada blog-blog tempatan. Apa khabar guys? Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam 6 cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Tapi sebelum kita mulakan kita punya penceritaan pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang dah hadir awal di kedua-dua platform yang kita ada pada malam ni, di saluran TikTok dan juga di saluran Merah pada malam ni. Dan antara yang terawal pada hari ni, kita ada Syamir, kita ada Kak Lia, Kak Aina selaku moderator, kita ada Juraimi, Muhammad Amin, Windows Zip, Izzuddin Zaki, Wan Mahazir, kita ada Zack Kedah, kita ada Kak Fauziah Said, Muhammad Fazrin Ahmad, Nur Hazwani, Razia Aziz, Ruslizam Rahman Didi. Dan di saluran TikTok kita ada Chaplos, kita ada Dayah, kita ada Kasturi Syafika selaku moderator di sana, kita ada Anak Norasyah, kita ada Saya Asyah, and then kita ada Melissa, Rekadif, Ifah Zila. Ramai malam ni. Okey, tadi Salhafizah Yasin yang berasal daripada Gombak kalau tak silap saya. Okey, malam ni 6 cerita yang kita nak ketengahkan. Jadi tanpa masa, jom kita dengarkan kisah kita yang pertama. Kisah yang dihantarkan oleh Kopiko. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum ni aku cuba untuk jadi orang kata caller dekat the segment, tapi rasanya hajat saya tak kesampaian disebabkan gugup untuk bercerita. Jadi ada satu cerita yang aku nak kongsikan, tapi aku minta maaf kalau katakan boring sebab aku ni tak adalah pandai sangat nak bercerita. Okay Fiz, cerita ni bermula pada tahun 2013. Masa tu, sekolah aku ni mengadakan camp untuk pelajar PMR. Jadi masa tu, semua pelajar PMR diwajibkan untuk sertai camp tersebut dekat sekolah. Dan sekolah aku ni adalah sekolah perempuan lah. Jadi disebabkan bilangan pelajar yang ramai, ada lebih kurang dalam 8 ke 10 kelas yang dijadikan sebagai tempat tidur selama kem ni berlangsung. Jadi bilangan murid untuk satu kelas lebih kurang dalam 10 orang. Dan macam biasalah, aku dengan kawan-kawan, kita orang ni mesti lepak satu kelas kan. Jadi Fiz, dipendekkan cerita, sekolah aku ni adalah sekolah lama tau. Sekolah lama dan sekolah yang agak keras sedikit. Jadi masa kem ni berlangsung, macam-macam rules yang cikgu bagi, macam-macam peraturan yang cikgu bagi. Antaranya, bila waktu maghrib, pintu belakang kelas perlu ditutup dan tak ada siapa-siapa pun yang dibenarkan pergi ke pintu belakang. Jadi Fi, lebih kurang dalam pukul 7 malam macam tu, ketua-ketua pada setiap kelas ni, diorang akan tutup pintu belakang. Jadi lebih kurang dalam pukul 7.20 petang macam tu, aku nak pergi mandi dan baru aku ingat yang towel aku tersidai dekat belakang kelas. Jadi aku bagi tahulah, aku bagi tahu ketua aku nak buka pintu untuk ambil towel, tapi aku dilarang sekeras-kerasnya, bis. Tak boleh, kan? Jadi aku nak pergi mandi ni.
takkan aku nak pinjam towel member aku pula, kan? Tak hygienic kata orang. Jadi disebabkan kedegilan aku ni, aku keluar kelas dan aku pergi ke hujung bangunan untuk ke belakang ambil towel. Dan pada waktu tu, bermulalah semua kekacauan, Fiz. Jadi Fiz, lepas aku ambil towel, aku dah sangkut towel aku kat bahu ni, aku pun teruslah jalan pergi toilet nak pergi mandi. Lepas dah settle mandi, aku masuklah. Basically lepas dah settle mandi, dah bersiap apa semua ni, aku pun masuklah ke kelas untuk bersiap balik, kan? Jadi aku perasan, masa aku nak masuk ke dalam kelas untuk bersiap balik ni, ketua aku ni macam tenung tajam dekat aku tau. Mula-mula aku ingat dia marah. Disebabkan ialah, disebabkan aku degil juga pergi ambil tuala aku ni, aku ingatkan dia marah. Jadi aku abaikan dia. Jadi pada malam tu, waktu forum berlangsung, aku tertidur ayam, bis, sebabkan kepenatan dalam dewan, kan? Ya, kena duduk dekat lantai dan sebagainya, kan? Dan entah kenapa, secara tiba-tiba aku terasa macam ada yang meniup lembut dekat pipi aku ni. Lembut je. Jadi bila aku macam terjaga daripada tidur aku tu, aku tengok tak ada siapa-siapa pun yang berdekatan dengan aku ni. Okay, tak apa, aku biarkan lagi sekali. Dan sekali lagi lepas aku dengar, masa berforum tu aku dengar dan aku terdelap sekali lagi. Dan kali ni, Fiz, aku terasa macam pipi aku ni kena tampar dengan kuat tu. Kerpang! Kena tampar. Dan bila aku macam tersedar daripada tidur aku tu, aku tengoklah sekeliling aku ni macam, tak ada orang dekat sekeliling aku. Dan tak ada orang yang berdekatan dengan aku lah, senang cerita. Jadi habis forum, makan malam dan masing-masing pun dah sedia untuk tidur. Dan masa tengah lepak dan tengah nak tidur, tengah nak layan tidur ni, aku tertidur dan aku terjaga lebih kurang dalam pukul 3 pagi tau. Dan bila aku cuba untuk tidur balik, aku terasa macam ada benda sayup-sayup ketawa daripada belakang aku. Aku terdengar bunyi benda ni. Jadi Fiz, nak bagikan gambaran yang lebih jelas, Fiz, belakang kelas aku ni ada satu pokok besar. Dan makin lama makin kuat hilayan tu, Fiz. Dan 10 minit kemudian, lebih kurang lah, dalam 10-15 minit kemudian, aku terdengar ada jeritan dekat kelas sebelah. Masa tu semua orang terbangun, Fiz. Dan kami diberitahu untuk tidak keluar daripada kelas masing-masing dan buat bacaan Yasin pada malam tu juga, pada pagi tu juga. Dan kami juga diberitahu yang ada pelajar kena histeria dekat kelas sebelah. Jadi sampai subuh lah. Sampai subuh barulah kami dibenarkan untuk keluar dan berkumpul dekat dewan untuk solat subuh berjemaah. Jadi Fiz, sebenarnya kan, camp tu sepatutnya berlangsung selama 3 hari 2 malam, tapi dibatalkan. Dan pelajar semua diminta pulang pada tengah hari, dan sebelum balik, ustazah panggil aku secara personal untuk ke bilik guru. Jadi Fiz, rupa-rupanya, masa malam yang aku pergi ambil towel tu, masa waktu maghrib tu aku pergi ambil towel, ada benda yang ikut aku sebenarnya, Fiz. Dan ingat tak masa aku cakap yang masa aku nak masuk balik dalam kelas, ketua kelas tu macam pandang aku semacam, kan, renung aku tajam macam tu, kan? Ketua bilik aku tu kata dia nampak ada budak kecil tengah ikut aku sepanjang malam, Fiz. Daripada aku balik daripada tandas tu, sampailah pergi ke dewan, sampailah ke dewan makan, sampailah nak balik ke tidur pun, dia nampak budak kecil tu mengikuti aku sepanjang malam. Dan ketua kelas aku ni, dia memang daripada kecil lagi, memang hijab dia terbuka. Jadi ustaz yang merawat pelajar histeria tu kata jin tersebut marah. Marah sebabkan ada pelajar yang culik anak dia. Ada pelajar yang culik anak dia, which is pelajar tu akulah. Bila aku fikir-fikirkan balik, bila masa pula aku culik anak dia? Anak dia yang ikut aku, kan? Jadi itulah, Fiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang pertama, kisah yang dikongsikan oleh Kopiko. Anak jin yang diculik. Apa pendapat anda tentang kisah ini?
sama ada dia yang memang betul dia menculik anak jin tu ke ataupun macam mana kan. Bagi saya dia tak menculik lah kan, tapi berkemungkinan mungkin anak anak jin tu dah bersangkut dekat tuala budak ni kan, dan budak tu pun memang ambil je kan, mungkin juga. Dan Kopiko, kalau kalau katakan anda sedang menonton sekarang ni, bila anda kata yang anda tak berapa pandai sangat nak bercerita, saya rasa okey je penulisan awak ni, tak ada masalah apa pun kan. Terima kasih kepada semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Poker, dan juga selamat datang kepada penonton-penonton baru di saluran TikTok dan juga di saluran Merah pada malam ni. Okey, jom kita bacakan kisah kita kedua, kisah yang dikongsikan oleh B. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz, sebenarnya saya ni dah follow the segment ni daripada dulu sampailah sekarang. Kan? Daripada dulu sebelum kahwin, sekarang dah beranak dah pun. Kan? Dan saya ni berasal dari bumi Kenyalang. Tahu tak kat mana? Jadi saya perkenalkanlah Saya perkenalkan diri diri saya. Diri, nama, gelaran saya boleh panggil B aja. Okey? Boleh panggil saya B aja. Jadi Fiz, saya nak ceritakan kisah-kisah yang telah berlaku pada zaman muda-muda dulu. Lama dah benda ni jadi dekat diri sendiri dengan juga kakak saya ni. Jadi kalau tahu bumi Kenyalang ni dekat mana? Tahulah kan ibu negeri kami ni. Ya, dekat Kuching. Kalau pernah ke Kuching, mesti tahu mana airport Kuching kan. Dan kalau tahu airport, mesti tahu perumahan lama yang dekat-dekat dengan airport tu, betul tak? Dan perumahan ni dah memang dari dulu, dah dibina daripada tahun 1980-an. Dulu-dulu memang hutan je dekat sekitar kawasan ni. Dan sekarang jangan haraplah sekarang jangan haraplah nak tengok tanah kosong. Memang semua rumah, apartmen, kondo, hospital, hotel, kedai dan macam-macam lagi. Jadi Fiz, cerita dia macam ni Fiz. Selepas tahun 2000 macam tu, kawasan perumahan kami ni amat dibangunkan dengan pesat. Hutan-hutan sekeliling ni pun makin hari makin makin pesat dibina dengan rumah-rumah. Jadi start masa ni lah saya dan juga kakak selalu nampak benda-benda pelik Fiz. Tak tahu kenapa. Mungkin disebabkan kita manusia ni dah kacau tempat diorang agaknya. Jadi Fiz, ini adalah kejadian yang pertama. Masa tu bulan hantu Cina keluar. Kan? Bulan Oktober hingga ke September macam tu lah. September, Oktober macam tu. Dan orang Cina selalu cakap, kalau boleh jangan keluar rumah lewat-lewat malam pada bulan tu. Jadi kita orang macam okey lah. Kan? Dengarkan je lah petua ataupun nasihat daripada kawan-kawan Cina ni. Jadi pada satu hari tu, kakak saya ataupun kakak bini keluar dan juga pergi jalan-jalan sehairan dengan kawan-kawan dia ni. Jadi kakak bini hantarlah jadi kawan kakak bini hantarlah kakak bini balik rumah. Agak lewat jugalah masa tu. Dia balik lebih kurang dalam pukul 1 pagi macam tu. Dan masa nak masuk simpang perumahan, kakak bini masa tu daripada jauh ada ternampak sosok dua orang perempuan. Satu tinggi, satu rendah. Heran juga. Kan? Heran jugalah dia tengok sebabkan semakin dekat kereta, semakin dekat kereta tu semakin jelas benda ni. Dan dua orang perempuan ni jalan bersebelahan. Tapi yang peliknya Fiz kan, baju gaun dua-dua warna putih panjang sampai ke jalan. Lepas pada tu, jalan pun serentak. Kan? Jalan diorang ni sekata ataupun selari. Sama rentak dia. Dan keadaan diorang berjalan ni, Fish, kepala mereka berdua ni tunduk ke bawah. Jadi kakak bini pun dah tengok lain macam lah diorang dua orang ni kan. Daripada side mirror kereta pun tengok macam, siapa diorang ni kan? Bawa kereta. Kawan ni bawa kereta lah. Jadi kakak bini tengok daripada side mirror. Jadi bila dia tengok-tengok dekat-dekat side mirror ni,
Muka dua orang perempuan ni memang tak nampak disebabkan dia orang tunduk ke bawah. Tapi rambut dua orang ni panjang habis. Dan rasa-rasanya kawan kakak B tu pun nampak benda yang sama juga. Jadi Fiz, disebabkan terlalu takut dan juga terkejut ni, kakak B dan kawan dia pun dah rasa lemah dan hampir tak dapat nak buka gate pintu rumah pada waktu tu. Kan? Jadi dua-dua kunci pintu dan terus naik ke atas bilik, berlari masuk dekat dalam bilik dengan kasut-kasut diorang sekali diorang lari. Diorang ni punya tahap takut Fiz, sampaikan tak boleh nak cakap apa-apa, tak dapat nak cakap apa-apa. Jadi lepas pagi subuh, baru kawan kakak B tu balik rumah dan pagi tu, kakak B cerita apa benda yang dia nampak. Agak tak logik tau Fiz, agak tak logik jika dua orang perempuan manusia memakai pakaian gaun yang sama, berjalan dekat tepi jalan dan juga kepala tunduk ke bawah dan juga rambut semua jatuh ke bawah menutupi wajah mereka ni. Memang agak tak logik. Dan kakak B pun rasa yang dia tahu yang benda tu bukan manusia, tapi benda yang lagi satu. Jadi 2 minggu jugalah kakak B masa tu agak trauma, nak keluar malam, kan? Jadi itu kejadian yang pertama habis. Jadi kejadian yang kedua pula, kakak B masa tu baru je keluar berjalan dengan kawan, balik lebih kurang dalam waktu senja jugalah. Dan masa tu tak ada siapa-siapa kat rumah. Mak B keluar, B pun keluar ikut mak pada waktu tu. Jadi kosonglah rumah, tak ada orang. Jadi macam biasa, kakak B akan parking kereta kancil dia zaman-zaman tu lah, naik-naik kereta kancil, masuk dalam kawasan pekarangan rumah ni, tutup gate, buka pintu masuk rumah. Jadi bila dia dah masuk rumah, dia tutup, dia kunci pintu, dia pun naiklah ke bilik. Dan masa tu, kakak B perasan yang pintu bilik dia tu macam terbuka sedikit. Sebabkan apa? Sebabkan B ni suka masuk keluar bilik kakak ni untuk pinjam barang-barang dia lah. Pinjam baju lah, pinjam barang makeup dan sebagainya, kan. Jadi mungkin masa tu B terlupa nak tutup rapat lah. Dan pintu bilik kakak B ni pula, kalau masuk, akan terus menghadap satu cermin besar bingkai warna merah. Okay? Masuk, buka je pintu bilik, terus nampak cermin bingkai warna merah. Besar cermin ni. Jadi kalau katakan kita masuk bilik tu, memang confirm-confirm kita nampak diri kita sendiri punya. Jadi masa petang senja yang dia baru masuk bilik tu, bila dia buka pintu, dia macam agak terkejut dengan apa benda yang dia nampak. Apa benda yang dia nampak, Bis? Daripada cermin tu, dia nampak ada satu susuk tubuh yang berwarna putih tengah duduk dekat depan pintu Kak B masa tu. Tapi bila Kak B tengok depan-depan, tak ada pun benda ni. Dia nampak reflection benda tu. Benda tu hanya boleh ternampak dekat dalam cermin. Dan benda tu bukan berdiri, Fiz. Benda tu mencangkung. Dan yang paling menggerunkan, Fiz, kakak B cakap, benda tu sebenarnya tak ada muka. Kosong muka dia ni. Jadi kakak B ni pun kelangkabut lah. Takutnya pasal terus berlari pergi ke ruang tamu. Dan kebetulan pada waktu tu, masa dia berlari ke ruang tamu tu, kita orang baru sampai rumah. Muka dia memang pucat lesi, Fiz. Tapi pada waktu tu, B macam tak kisah sangat pasal kakak B ni, kan. Fikir dia letih ke apa, jadi tak adalah tanya benda bukan-bukan. Jadi seminggu pada lepas tu, barulah kakak ceritakan kejadian tu dengan B. Seram juga sebabkan apa? Berlaku dekat rumah sendiri. Bayangkan, Fiz, kita masuk bilik, kita nampak benda tu dekat dalam cermin betul-betul dekat depan kita. Tengah mencangkung. Bila tengok, tak ada apa-apa. Tapi bila tengok kat cermin, benda tu ada. Seram, kan? Itu kejadian yang kedua. Kejadian yang ketiga pula. Yang ni, B terkena sendiri. Masa tu baru habis form 5. Jadi nakal-nakal lah, kan? Suka-suka, curi-curi keluar rumah, jumpa dengan kawan-kawan. Standard lah tu, kan? Baru habis SPM, baru habis form 5. Dan masa tu, B dah plan dengan kawan untuk ambil B dekat simpang lorong rumah. Jadi B ni keluarlah pakai pintu dapur belakang rumah. Dan rumah B ni dulu, belakang tu memang hutan tebal, kan? Pokok rambutan, pokok mangga, semua tinggi-tinggi pokok-pokok ni. Jadi masa B dah kunci pintu, B baru nak berjalan ni, tiba-tiba B terasa macam B tak dapat nak bergerak. Rasa macam badan ni macam kaku
Dan secara tiba-tiba bulu roma naik meremang yang teramat sangat, Fiz. Jadi daripada ekor mata ataupun daripada sudut pandangan mata B ni, daripada hujung-hujung ekor mata ni, B ada ternampak ada satu kain ataupun ada satu bentuk kain besar berwarna putih seakan-akan terbang melintas dengan perlahan, Fiz. Nampak benda tu. Dan bunyi dia tu memang kuat. Bunyi seolah-olah macam bunyi sayap. Tapi bukan sayap burung besar, bukan. Dia macam bunyi sayap ayam. B tak tahu macam mana nak describe benda tu. Jadi dengan badan, dengan kaki yang dah kaku ni, B gagahkan diri juga untuk beranikan diri untuk lawan perasaan takut ni dan paksa badan B sendiri ni untuk berjalan dan sampai jugalah dekat depan gate walaupun terasa berat ni. Memang B tak dapat nak lupakan langsung peristiwa tu. Dan mungkin B rasa benda tu adalah perempuan yang melintas. Mungkin. Tak lain tak bukan, mungkin pun Tiana. Dan sejak daripada kejadian tu, B langsung dah tak keluar curi-curi kan, keluar ikut pintu belakang tak. Memang B akan bagi tahu je terus dekat mak, cakap mak B nak keluar. Jadi Fiz, kejadian yang seterusnya, kejadian yang keempat ni. Masa ni dah umur masuk lebih kurang dalam 20-an macam tu. Jadi macam biasalah, masa cuti weekend B akan jalan-jalan dengan kawan, malam-malam tengok movie, lepak-lepak, macam-macam lah kan. Jadi kawan B seorang ni tinggal tak jauh daripada perumahan B tau. 5 minit je jarak daripada rumah B. Jadi masa tu lebih kurang dalam pukul 7 malam kalau tak silap. Jadi B ambil kawan B ni dekat rumah. Dan rumah kawan B ni pula, dia dekat tanah persendirian tau, tanah dia sendiri. Dia macam kampung kecil dekat tengah-tengah bandar macam tu. Lebih kurang macam itulah kan. Jadi perumahan B ni memang taman perumahan. Jadi pada malam tu B mesej lah kawan B, cakap dah sampai dekat apa, dah sampai dekat luar rumah. Masa tu masih belum ada WhatsApp eh. Masa tu pakai SMS, kena charge 20 sen sekali sen. Kan? Jadi B pun tunggulah, tunggulah kita. Tunggu macam mana budak ni. Jadi B pun tengoklah dekat cermin pandang belakang tu. Dan secara kebetulan daripada pandangan cermin pandang belakang ni, terlihatlah bahagian tepi rumah atuk kawan B ni. Dan kawasan tu ada 3 biji rumah. Satu rumah kawan B, satu rumah aunty dia, lagi satu rumah datuk dia. So ada 3 kawasan, ada 3 rumah lah dekat situ. Jadi masa B ternampak dekat apa cermin pandang belakang tu, B ternampak rumah atuk dia kan. Dan B ternampak ada satu perempuan menggunakan baju yang berwarna putih. Tapi baju dia bukanlah macam baju kain, gaun ke apa, bukan. Dia macam baju nurse. Lebih kurang lah. Dan baju dia tu sampai paras lutut je. Dan masa tu B nampak dia jalan sorang-sorang ke bahagian belakang rumah yang sangat-sangat gelap gelita pada waktu tu. Dan yang paling best, Fiz, selalu kalau kita berjalan, kita akan hayunkan tangan kita kan. Tapi perempuan yang B nampak ni, dia jalan dengan tangan dia lurus di kedua-dua sisi dia ni. Dan dia jalan tegak je ke belakang rumah. Dan cara dia berjalan macam agak sedikit membongkok dan berjalan dengan sangat-sangat perlahan. Rambut perempuan tu tak adalah panjang sangat, lurus sampai ke bahagian bahu. Dan B tak nampak muka perempuan ni, cuma nampak bahagian belakang aja. Terfikir jugalah, ini cousin kawan B ke kan? Dah kenapa pula cousin ini berjalan dekat kawasan gelap? Jadi lebih kurang dalam 10 minit tunggu kawan B dekat luar rumah tu, dia pun sampai dan dia pun masuklah kereta. Jadi B pun tanyalah kat dia, babe, tadi saya ada nampak macam Mimi lah kat belakang tu kan? Nama cousin dia lah, nama cousin dia Mimi. Babe, tadi saya nampak macam ada Mimi lah dekat belakang tu. Apa dia buat dekat belakang tu? Kereta dia park kat situ ke? Tapi tak ada pula aku tengok ada kereta ke apa ke kat situ kan. Jadi dengan muka yang agak pelik, kawan B tu pun cakap, apa yang kau cakap ni? Mana ada orang kat rumah? Mak aku, aunty aku, atuk aku, cousin aku, Mimi semua, diorang semua dah keluar pergi kat ujung kampung. Siapa yang kau nampak? Diorang pergi ke ujung kampung. Diorang pergi kat ujung kampung, ada orang meninggal. Masa tu aku sorang-sorang je dekat rumah. Kan dah janji kita nak keluar sama-sama nak tengok wayang, jadi saya tunggu awak lah, dia cakap. Jadi bila kawan B cakap macam tu, kecut perut saya masa tu, Bis. Memang takut sangat.
Lepas tu saya cakap lagi sekali dekat dia, "Eh babe, tapi saya dah tengok tadi dekat belakang tu Mimi, kan? Rambut Mimi pendek sampai bahagian bahu kan? Dia dah gunting rambut ke?" "Eh taklah. Awak tahu kan rambut Mimi tu panjang macam mana? Rambut dia kerinting panjang kan sampai ke pinggang kan? Bila masa pula dia potong rambut?" Dan masa tu Fiz, saya tak tahu apa benda yang saya dah fikir dah pasal tu kan. Macam tertanya-tanya siapa yang saya nampak, ataupun apa yang saya nampak tu bukan manusia. Sebenarnya kan, masa B tulis memori ni ataupun tulis cerita ni, rindu sangat dekat kakak B. Kakak B tu dah tak ada, dia dah meninggal. Tapi kalau katakanlah kalau kakak masih hidup, mesti saya kan dengan kakak akan bercerita, mengenangkan memori-memori mistik, sambil-sambil minum petang dan juga bergelak ketawa dengan zaman muda-muda dan kanak-kanak dulu kan. Tapi itulah, benda tu semua jadi kenangan untuk B aja. Itu je lah Fiz, kisah B. Lain kali kalau ada masa lagi, B akan share lagi cerita kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. B minta maaf kalau katakan cerita ni tak seram, tapi semua ni dialami oleh B dan juga arwah kakak. Sampai di sini dahulu guys. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh B. Perumahan kami, kawasan mereka juga, di Kuching, Sarawak. Terima kasih B di atas satu perkongsian yang menarik, yang sudi untuk anda kongsikan dengan semua penonton di segmen pada malam ni. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga ni, kisah yang ketiga ni ditulis ataupun dikongsikan oleh Syamil. Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey Hafiz, aku ni sebenarnya merupakan seorang peniaga kacang rebus berdekatan dengan kawasan rumah secara sambilan. Dan aku dah bekerja sambilan tu, dah hampir sebulan dan tak ada apa-apa masalah ataupun beban. Sebab bila aku bosan, aku akan tengok telefon ataupun menjaga api dan juga air rebusan supaya kacang tersebut tak kering. Itulah kerja aku setiap hari. Tapi Fiz, ada pada satu hari yang tak dijangka ni, masa tu menunggu azan maghrib lah untuk aku semayang dekat surau berdekatan. Dan masa tu aku tengok lah dekat telefon aku, ni nak masuk waktu maghrib ni kan. Dan masa tu aku tak tengok sama ada akan ada pelanggan yang akan datang singgah ke. Sebab bagi aku, kalau ada, diorang mesti akan panggil dan diorang akan bertanyakan harga. Itu kebiasaan dia. Tapi pada ketika tu Fiz, aku terdetik tau. Aku terdetik untuk tengok ke hadapan gerai aku dan aku perasan ada seorang perempuan bertudung dan memakai face mask semakin hampir dekat gerai aku ni. Aku nampak perempuan ni berjalan dengan face mask menghampiri gerai aku. Jadi pada waktu tu aku tak adalah macam nak fikir negatif sangat. Jadi aku hanya senyum dengan niat untuk melayan perempuan tersebut lah. Jadi perempuan tersebut macam just jalan dia tengok je aku. Dia jalan, lepas tu dia tanya ke harga, "Dek ni berapa?" Aku macam satu ni RM2 kak, cakap. Jadi perempuan tersebut terus pegang kacang rebus yang aku letak dekat depan kedai ni dan terus gerak tanpa bagi tahu aku apa-apa pun. Dia just tanya macam, "Dek ni berapa?" RM2 kak. Dia pegang, dia caw. Aku macam masa tu aku dah macam agak takut tau. Aku macam agak cuak, agak takut disebabkan perkara tersebut boleh jadi perkara yang tidak diingini kerana jualan aku tu untuk memberi makan kepada pelanggan. Dan bimbang kalau katakan ada perkara yang tak diingini berlaku pada pelanggan aku, ekoran memakan kacang yang telah dipegang oleh perempuan tersebut ni. Kan? Dia pegang satu plastik, dia caw, tapi plastik-plastik lain yang lain ni pun dia pegang juga. Macam, aduh. Jadi tak sampai seminit, azan maghrib pun berkumandang.
Jadi aku pun tak tunggulah. Aku tak tunggu, aku terus bergerak pergi surau dekat stesen minyak dengan harapan dapatlah jumpa perempuan tersebut dan aku nak tegur atas tindakan dia ni lah. Dahlah dia rembat kacang rebus aku. Dia boleh pegang benda-benda lain juga kan. Jadi aku nak tegur lah dia. Tak kisahlah RM2 punya pasal kan. Aku boleh halalkan, tak ada masalah habis. Tapi aku nak tegur tindakan dia dan aku tengok perempuan tersebut pergi ke arah sana selepas memegang kacang tanpa berlapik ni. Dia jalannya. Jadi Fiz, aku macam puas juga tau cari perempuan ni. Kan? Aku cari. Lepas aku solat maghrib ni aku cari. Aku cari. Sebelum solat pun aku cari. Lepas solat pun aku cari. End up, aku menyerah. Aku macam, tak ada rezeki lah tu. Kan? Jadi lepas dah habis solat, aku pun patah baliklah ke gerai dan bertanya kepada seorang abang yang merupakan peniaga sebelah gerai aku ni. Jadi aku tanya dekat abang tu, abang, abang ingat tak tadi ada satu perempuan datang kedai saya tadi bang? Kan? Yang perempuan datang, dia tanya harga berapa. Lepas tu dia ambil satu plastik kacang rebus, lepas tu dia pegang kacang-kacang rebus yang lain ni. Abang ingat tak? Saya cuba cari perempuan tu abang, tapi tak jumpa abang. Lepas tu abang tu pun reply kat aku. Oh, dek, itu kakak yang kurus-kurus yang pakai face mask tu eh. Hari tu dia pernah juga duduk sebelah gerai abang ni. Diam aja, kan? Lepas tu tak sampai 5 minit dia gerak. Yang abang pelik, dia tak lalu dekat depan. Tahu-tahu je dia dah duduk dekat sebelah gerai abang ni. Oh, ya ke bang? Tak adalah, saya bukan apa bang. Risaulah kok-kok dia bagi ayat bukan-bukan ke apa ke kan. Saya ni nak kerja sambilan je. Tapi yelah, takutlah benda ni mendatangkan mendatangkan hal yang kita tak sangka. Risau juga bang. Saya pun tak tahu kenapa, apa function dia nak pegang-pegang kacang rebus ni. Lepas tu dia terus gerak macam tu. Dah lah dia ambil satu, tak payah. Tak apalah dik, kau halalkan aje lah RM2 tu. Jadi abang tersebut pun mengiyakan aku dan sejak pada kejadian tu masih terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan siapa perempuan tu. Dan siapa perempuan tu dan kenapa perempuan tu datang tanpa diundang. Aku ada dua je dalam fikiran aku sekarang ni Fiz. Sama ada memang betul perempuan tu memang tak normal, okay? Ataupun dia adalah seseorang yang cuba untuk menghantar santau. Ataupun cuba untuk kenakan aku. Dua ni je yang aku terfikir sekarang ni. Apa pendapat korang? Jadi itulah Hafiz, kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Okey guys, itu dia kisah yang ketiga. Kisah yang dikongsikan oleh Syamil dengan kisah dia yang berjudul Perempuan Maghrib. Jadi kepada anda yang menonton di saluran TikTok dan juga di saluran Merah pada malam ni, selepas mendengar cerita Perempuan Maghrib ni, apa pendapat korang sebenarnya? Kan? Sebab dia tak adalah cerita macam dia nampak lembaga ke, ataupun dia nampak hantu ke, nampak pocong putih nak. Tidak, dia nampak ada satu perempuan kurus pakai face mask. Okey, perempuan kurus pakai face mask, dia datang kedai kacang rebus ni. Dia tanya berapa ringgit. Jadi orang tu pun jawab RM2. Dia ambil satu plastik, lepas tu dia pegang kacang-kacang yang lain, lepas tu dia gerak. Apa pendapat anda sebenarnya? Adakah dia perempuan yang datang untuk menghantar santau ataupun untuk orang kata buat benda yang tak elok dekat gerai tu, ataupun perempuan tu sekadar short mental? Cuba anda komen di ruangan komen. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keempat. Kisah yang dikongsikan oleh Anon. Anon eh. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
Kelihatan sebuah kereta meluncur laju menuju ke kawasan yang agak terpencil. Dan kereta itu kemudiannya berhenti di hadapan sebuah hotel. Dan ada satu lelaki masuk ke dalam hotel tersebut. Ya, cik. Boleh saya bantu, cik? Saya nak tempah bilik untuk satu malam, boleh? Boleh, cik. Nama cik apa? Nama saya Zaid. Zaid, ya? Boleh saya tahu nama penuh, cik? Zaid Mansur. Okey, kejap, cik. Saya cek kejap bilik cik ni. Oh, cik. Cuma tinggal bilik nombor 17 je, cik. Yang lain semua orang dah booking. Bilik 17 je. Okeylah, saya ambil bilik tu. Okey, tunggu jap, cik. Nah, cik. Ni kunci dia. Terima kasih. Sama-sama, cik. Saya harap cik selesa dekat sana. Ucap pekerja hotel wanita yang senyumannya manis sangat, Fish. Dan ada lagi seorang pekerja wanita dekat situ tapi sudah terlena dekat atas kerusi dia. Zaid ni pula merupakan bakal seorang doktor, iaitu pakar psikiatri. Dan dia singgah ke situ untuk berehat sebentar. Sempena sambutan hari kemerdekaan esok, Zaid mahu menghabiskan masa cutinya bersama keluarga dekat kampung. Tapi disebabkan waktu dah semakin lewat malam dan badan dia pula terasa letih setelah memandu dengan agak jauh, jadi Zaid memutuskan untuk bermalam dekat hotel tersebut. Dan ketika menepak masuk ke dalam hotel, Zaid tiba-tiba merasakan sesuatu yang agak pelik. Tapi perasaan tu dia abaikan aja. Jadi pada waktu tu jam telah menunjukkan hampir pada pukul 12:30 malam. Dan Zaid masih ralit membaca. Dia dalam proses mengkaji bagaimana seseorang itu boleh menjadi tidak siuman ataupun gila. Dan fakta menunjukkan kebanyakannya mengalami kemurungan akibat tekanan hidup yang sangat-sangat teruk. Paling dahsyat, ada yang sampai ke tahap nak bunuh diri pun ada. Tak 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 tak. Dan secara tiba-tiba pintu biliknya diketuk. Jadi Zaid bingkas turun daripada katil dan usai membuka pintu, seorang wanita cantik muncul dekat hadapannya bersama dengan secawan kopi. Pekerja wanita yang sama menyerahkan kunci bilik hotel kepadanya tadi. Cik Zaid, ni kopi yang cik minta. Kopi? Zaid garuk-garuk kepala dia. Bila masa pula aku order kopi ni? Lantaklah. Terima kasih. Dan selepas menghabiskan secawan kopi yang enak tu, Zaid terlelap seketika. Dan dalam beberapa minit, dia terjaga semula. Dan terasa seperti terlihat kelibat seseorang. Jadi pada waktu tu Zaid segera menghidupkan lampu dia. Ketak. Namun tidak kelihatan sesiapa pun dekat dalam bilik tu. Tadi aku rasa macam ada orang kat sini. Siapa pula yang aku nampak ni? Dan pada waktu tu Zaid berasa pelik sambil mata dia meliar-liar memandang sekeliling ruangan bilik. Mungkin perasaan aku aja kot. Zaid kembali semula ke katil dia, cuba untuk lelapkan mata. Tapi rasa mengantuknya dah hilang. Jadi Zaid lantas mencapai buku dekat atas meja lampu dan ketika sedang membaca beberapa helai buku surat, telinga dia menangkap seperti ada suara orang yang sedang berbisik. Suara yang sedang berbisik, kemudian ketawa. Berbisik, kemudian ketawa. Dan seterusnya, dia terdengar ada satu suara yang menangis. Suara tu sangat jelas. Jelas dan begitu dekat. Seolah-olah
berada dalam satu bilik dengan Zaid. Dan pada waktu itu, Zaid merasakan bilik tersebut mungkin berpenunggu. Lantas, malam tu juga, Zaid decide untuk berkemas-kemas untuk keluar. Tetapi ketika dia ingin mengambil pakaiannya untuk dimasukkan ke dalam beg, secara tiba-tiba, "Uish, bau apa pula ni?" Zaid terhidu bau yang sangat-sangat busuk seperti bangkai. Dan apabila Zaid menoleh ke arah pintu bilik, Zaid terus tergamam. Satu susuk lembaga berpakaian lusuh dengan wajah menyeringai tergantung di satu bilik. Dan lembaga kemudian berpusing-pusing di ruangan bilik sambil mengilai-ngilai dengan nyaring sekali. Jadi pada waktu itu, Zaid yang ketakutan segera berlari ke arah pintu. Namun dia mendapati pintu bilik itu terkunci. Dia cuba untuk membuka pintu ni, tapi tak berjaya. Dan secara tiba-tiba, lampu dekat dalam bilik itu terpadam. Ketang. Dan suasana pada malam tu menjadi gelap gelita. Dan Zaid semakin cemas. Tubuh dia menggigil dan berpeluh. Dan Zaid terdengar bunyi dengusan seseorang kian menghampiri tubuh dia. Dan dalam ketakutan dan juga dalam gelap tu, Zaid mula membaca ayat kursi. Dan tak lama selepas tu, Zaid terasa ada satu jari ataupun jari jemari runcing menyentuh di permukaan wajah Zaid. Dan Zaid terus menjerit pada malam tu. Dan jeritannya didengari oleh pekerja hotel. Dan mereka semua bergegas ke bilik nombor 17. Dan mereka membuka pintu bilik 17. Dan keadaan menjadi tenang semula. Namun, pekerja-pekerja hotel dekat situ agak terkejut dan pelik disebabkan bilik tu dah lama dikunci dan tidak pernah digunakan lagi. Macam mana Zaid boleh berada dekat dalam bilik tu? Zaid sendiri terkejut mendengar cerita ni. Dia menceritakan apa yang berlaku daripada mula dia tiba di hotel, berjumpa dengan perempuan di kaunter, dan perempuan di kaunter itu yang tersebut memberikan bilik nombor 17 pada Zaid. Rupa-rupanya, bilik tersebut sememangnya berpuaka setelah beberapa orang yang menginap mengalami gangguan yang sama. Sebenarnya, ada kejadian bunuh diri yang pernah berlaku dekat situ. Seorang pekerja hotel wanita menggantungkan diri dia dekat dalam bilik tersebut kerana mengalami masalah suaminya ingin berkahwin lain. Dan sejak beberapa orang diganggu, tak ada siapa-siapa lagi yang berani menginap di bilik nombor 17 ni. Jadi pada waktu tu, Zaid terus check out dan terus memandu pulang ke kampung dia. Dia masih lagi kelihatan kebingungan. Siapakah wanita cantik yang memberikan dia kunci hotel secara secawan kopi? Adakah wanita cantik tersebut yang menggantungkan dirinya dekat dalam bilik nombor 17? Jadi ketika kereta dia mula bergerak meninggalkan kawasan hotel, dari cermin sisi Zaid terlihat seorang wanita berpakaian serba putih sedang melambai-lambaikan tangan dia. Dan kaki wanita tersebut tak jejak ke tanah. Dan pada waktu itu, Zaid mengucap beberapa kali sebelum memecutkan keretanya pulang ke kampung halaman. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Itu dia guys, kisah yang keempat. Kisah yang keempat yang dikongsikan oleh
Anon dengan kisah dia yang berjudul Bilik Nombor 17. Kan? Bila saya baca cerita ni, tiba-tiba dia membawakan saya vibe syaitan jalang sebenarnya kan. Kepada penonton-penonton yang tak tahu ataupun tak pernah mendengar kisah ataupun audio drama Syaitan Jalang, basically minggu lepas kita dah habis episod Syaitan Jalang. Kita ada total of 8 episod. Jadi kepada anda di saluran TikTok dan juga di saluran Merah, kalau katakan anda nak dengar audio drama Syaitan Jalang, especially kepada penonton-penonton di TikTok, anda boleh gerak ke saluran Merah, channel, nama channel saya The Segment. Cari Syaitan Jalang punya playlist dan anda play daripada episod 1 sampai episod akhir. So far, Alhamdulillah, sambutan yang sangat memuaskan untuk Syaitan Jalang. Okay, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kelima. Kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Harry. Jom kita dengarkan. Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Hafiz, kisah ini bermula semasa aku, Yong, Gus dan juga Tika sedang lepak dekat kedai makan. Dan pada waktu tu kita orang tak tahu nak buat apa tau malam tu. Bosan. Jadi pada waktu tu, si Yong ni, salah seorang daripada kawan aku ni, Yong, dia cadang untuk buat ekspedisi mencari hantu. Dan ini adalah bukan kali pertama kita orang pergi ke tempat yang keras, kan? Jadi cadangan untuk mengisi masa yang terluang tu agak menarik. Dan Tika ni pula antara yang paling teruja sekali nak pergi cari hantu ni. Ah, tak padan dengan perempuan. Jadi si Tika ni dia macam agak tomboy sedikit. Tapi dia ada hati dengan Gus. Macam aku cakap kan, aku, Yong, Gus dan juga Tika. Jadi si Tika ni dia ada hati, dia berkenan dengan si Gus ni, kan? Tapi dia bagi tahu aku seorang je lah. Jadi pada waktu tu Fish, kita orang memilih satu tempat. Jadi kita orang pun pergilah ke kubur yang berdekatan Fish. Aku paksa juga, aku paksa Tika pergi naik dengan Gus. Jadi Tika buat muka dah dekat aku macam tak nak lah. Eh pergi je lah, kau kata kau syok kat dia, pergi je lah, kan? Dan aku bagi alasan dekat dia, aku cakap, aku dengan Yong nak pergi cek barang sikit. Kau pergilah naik dengan Gus. Nanti kita jumpa dekat kubur lebih kurang dalam pukul 11.30 malam, okey? Kau pergi dulu dengan dia. Jadi Fiz, dijadikan cerita, lebih kurang dalam pukul 11.30 malam tu, kita orang semua sampai dekat kubur tu. Jadi Tika ni pun tanya, korang beli apa lah? Lepas tu si Yong jawab, tak adalah beli apa sangat, tapi kita nak cabar kubur. Lepas tu si Gus pula cakap, kau gila ke weh? Tak nak aku. Lepas tu Tika tanya balik, cabar kubur? Cabar kubur tu apa? Cabar kubur ni, dia nak seru hantu tu. Si Yong tu nak seru hantu, kan? Aku nak belah Tika, aku tak nak. Awak nak ikut saya ke awak nak stay dengan orang? Masa tu si Gus dah mula goyang tu masa tu. Lepas tu si Tika ni pun jawab, nak seru hantu? Saya nak tengok. Jadi muka Gus ni tak puas hati, jadi dia tinggalkan kita orang. Dan pada waktu tu aku tanya pada Tika, Tika, sebelum kita nak seru-seru hantu ni, kau datang bulan tak? Dia cakap, kalau kau datang bulan je ni, aku rasa kau patut ikut Gus balik lah, kan? Jadi si Tika ni dia macam berbelah bagi tau. Dan akhirnya dia kejar Gus. Dan dorang dua ni, Tika dengan Gus ni, meninggalkan kita orang. Jadi aku pun bagi tahu kat Yong, Yong, aku rasa baik kita berdua je lah Yong. Jadi pada waktu tu kita orang pun pergilah cari kubur yang dah lama. Dan kita orang terjumpa satu kubur yang sesuai. Sebab apa kita orang cakap sesuai? Sebab kubur tu bertulis Wahida binti Jantan 1962. Jadi bila kita orang nampak, Harry, ni lah Wahida binti Jantan 1962. Okey ni,
Eh, Yong, kau nak aku rekod ke? Hai, kau kenalah rekod. Sekejap macam tu. Jadi aku dah standby nak rekod ni, Fiz. Dan Yong pun membaca sesuatu. Wahai Wahida binti jantan. Wahida binti jantan. Ku seru namamu Wahida binti jantan. Bangkitlah dikau di alam kuburmu. Dan bertemulah aku di alam yang nyata. Jadi si Yong ni terus lah, dia baca kan. Dan selepas pada tu, si Yong ni pergi melangkah kubur si Wahida binti jantan ni. Eh Yong, aduh Yong, bateri aku nak mati lah Yong. Dan secara tiba-tiba, si Yong ni cakap, eh bro, apa sah sejuk sangat ni ah, beku gila badan aku ni. Harry, bawa aku pergi rumah Wak boleh tak? Dan kita orang pun pada waktu tu bergegas pergi ke rumah Wak. Dan badan Yong pada waktu tu keluar tumpuk kemerah-merahan. Dan dia dalam keadaan yang menggigil secara tiba-tiba macam, Harry cepat sikit ni. Cepat sikit, tolong tak boleh tak? Cepat sikit. Dan tak silap aku pada waktu tu, handphone aku dah mati. Jadi tak lama kemudian, kita orang pun tiba dekat rumah Wak. Jadi aku pun panggil Wak. Wak, Wak, aku panggil Wak. Jadi Wak pun keluar daripada rumah dia sambil tersenyum. Kan Wak dah pesan tadi, korang masih buat juga ke? Bawa dia masuk. Si Wak ni cakap. Jadi si Wak ni pun pergilah merawat Yong kan. Dan selepas Yong sihat, aku hantar dia balik. Jadi aku pun baliklah ke rumah. Aku ingatkan tak ada apa-apa yang jadi pada diri aku, Fiz. Rupa-rupanya aku terdengar macam, Harry. Aku dengar ada satu suara perempuan panggil nama aku, Fiz. Aku pandang belakang, tak ada siapa-siapa. Meremang habis bulu rumah aku ni. Jadi sebaik aku sampai kat rumah, aku nampak dekat rear mirror aku ni ada satu perempuan tau. Aku nampak dekat rear mirror aku, cermin pandang belakang aku ni, ada satu perempuan. Satu perempuan yang hitam seluruh badan dia dan rambut dia jarang-jarang, Fiz. Aku terkejut masa tu, terbeliak biji mata aku. Kan? Aku terus keluar, aku terus bergesa-gesa masuk dalam rumah. Dan perempuan tu ikut aku daripada belakang, Fiz. Harry. Aku cari kunci dalam poket, Fiz. Aduh, aku lupa nak bawa kunci. Berlari aku ke pintu rumah. Aku cakap, Mak! Tok. Mak, buka pintu, Mak! Tok. Aku ketuk pintu rumah aku ni macam nak rubuh, Fiz. Nak telefon tak boleh, handphone dah mati. Nak buka pintu tak boleh, kunci lupa nak bawa. Aku jerit, semua nama aku jerit. Mak, ayah aku, semua aku jerit. Dan masa tu, jam menunjukkan lebih kurang dalam pukul 2 pagi kalau tak silap akulah. Kalau tak silap akulah, jam lebih kurang dalam pukul 2 pagi macam itulah. Kalau ikutkan pada kiraan kasar aku, lebih kurang dalam pukul 2 pagi. Dan secara tiba-tiba aku terdengar, aku dengar bunyi tu daripada bumbung. Aku gegar pintu aku, Fiz. Aku jerit nama mak ayah aku suruh buka pintu ni. Aku tak nampak benda ni, Fiz. Aku memang tak nampak, tapi aku dapat rasa kehadiran dia, Fiz. Dan masa aku masih berada dekat depan pintu rumah ni, aku terasa macam terasa kat belakang badan aku ni. Seolah-olah macam ada sesuatu yang berjalan dekat belakang aku. Aku pusing, tak ada siapa-siapa. Aku ketuk ke pintu rumah. Tuk. Ketuk. Dan aku dengar lagi sekali perempuan tu panggil nama aku. Harry. Aku ketuklah pintu tu macam nak rubuh, Fiz. Dan aku jerit nama mak aku. Mak. Dan last sekali mak aku menyahut, Ya. Dan mak aku buka pintu. Bila mak aku buka pintu, Harry, kau ni dah kenapa, Harry? Aku tak jawab mak aku masa tu, Fiz. Aku terus masuk rumah. Aku tutup langsir rapat-rapat. Aku tutup pintu kuat-kuat. Lepas tu mak aku tanya, Harry, engkau ni kenapa ni? Ketuk pintu macam nak roboh balik dah pukul berapa dah ni?
Jadi aku pun bagi tahulah dekat mak aku apa benda yang terjadi sebenarnya. Dan secara tiba-tiba, aku dan mak aku terdengar ketukan dekat pintu. Tak 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 tak. Hakim. Tak 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 tak. Eh Harry, siapa Hakim? Tak tahu. Tak 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 tak. Harry. Hakim. Harry. Hakim. Dah. Aku tak tahu apa benda yang bunda tu nak. Kau pergi masuk bilik air, kau pergi ambil wuduk sekarang. Aku ikut je perintah arahan dia. Aku tak tahu Hakim ni siapa, tapi dia panggil nama aku, dia panggil nama Hakim. Dia panggil nama aku, dia panggil nama Hakim. Dan pada waktu tu mak aku dia ambil juga sebotol air dan juga bacaan surah Yasin ni, dan lepas mandi dia suruh aku minum. Dan dia pun renjis-renjislah benda tu dekat pintu kan. Dah Harry, pergi tidur. InsyaAllah benda tu tak ada nanti kang. Malam tu Fiz, memang betul-betul aku tak boleh tidur Fiz. Dan keesokan harinya tu, aku dapat tahu yang si Gus dengan Tika ni akhirnya bercinta Fiz. And yang Leong pula berehat kat rumah. Yang aku, aku masih terpinga-pinga. Siapa Hakim sebenarnya? Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram. Kisah yang kelima, kisah yang dikongsikan oleh Harry, Cabar Kubur. Bahaya juga kan cabar kubur ni. Dia cabar pula dengan kubur lama 1962. Tapi macam apa yang sahabat kita cakap lah, Muhammad Amin bin Roslan, dia kata dah seru tahu kau takut. Saya minta maaf Harry ya, tapi itulah, dah seru lepas tu takut lagi kan. Tapi betul juga kan, persoalan yang bermain dekat minda awak ni, siapa Hakim sebenarnya kan. Seram. Dia yang paling seram masa dia seru tu kan. Dia seru, tapi tak tahulah dia seru tu bacaan betul ke tak kan. Tapi hopefully bukan bacaan yang betul kan. Kan keluar si Wahida dekat sini kan, masak saya kan. Tak pasal-pasal nanti kata bini kata, eh perempuan mana dalam bilik kau ni. Problem. Eh? Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka pada malam ni di kedua-dua platform yang kita ada, di saluran TikTok dan juga di saluran Merah. Kita ada lebih kurang dalam 240 orang yang sedang menonton di saluran TikTok dan 250 orang yang sedang menonton di saluran Merah. So plus minus dua-dua platform, kita ada lebih kurang dalam 500 viewers pada malam ni. Dan juga kepada anda yang telah menyumbang melalui TikTok gift pada malam ni, dan antara yang telah menyumbang pada malam ni, kita ada sumbangan daripada Chikolik Trilogy, daripada Nizam, I Am Nazi, daripada Ifah Zila, daripada Anak Nursyah, Anak Nursyah, daripada Melissa, Kak Rashid Wardina, Ifah Zila Farisha, Sal Hafizah, Yachula Ahmad, Yakula ke Yachula? Ya Chula lah eh. Ya Chula Ahmad, daripada Rosmawati, Aujan, daripada Muhammad Nur B. Udi, Fazrul Ahmad, siapa lagi? Mat Anib, daripada Mr. Big 26, daripada Kusama, Shamir, Yuzila, Arnab Merah, Kucing Hitam, huang kau. Arnab Merah pun bagi, Kucing Hitam pun bagi. Kan? Lepas tu kita ada daripada Isha, daripada Ana, Awad, Raf Zain, Muhammad, Muhammad Alfian, daripada Aci Ina, daripada Laila de Laila, and daripada Mat ke Mat, daripada Lokman, daripada siapa lagi ni? Chimong, daripada Larry Chong, Napi, Alina Rose, By Delia, daripada Princess, Princess apa ni? Kejap. Princess CA00. Princess CA00, daripada Izzat Ami, Dila Zainal, Nurin, Manifest, Umi Izzati, siapa lagi? Alif dan juga Alif. Terima kasih di atas sumbangan TikTok gift yang telah anda berikan pada malam ni. Alhamdulillah. Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya, kisah yang keenam. Kisah yang dikongsikan oleh Azmi. Jom kita dengarkan. Azmi
Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen di saluran TikTok dan juga di saluran Merah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Hafiz, aku nak share pengalaman kena ganggu masa bercuti dekat Pulau Tioman. Waktu tu lepas PKP, lebih kurang dalam tahun 2021 macam itulah. Jadi pada tu kita orang ni berempat. Kawan aku Zaid, Arjun, Din dan juga aku. Zaid, Arjun, Din dan juga aku. Jadi kita orang ni naik feri dari Tanjung Gemuk ke Tioman. Dan pada mulanya tu, si Din dengan Arjun yang plan ajak kita orang pergi Tioman ni sebab saja nak healing-healing, bercuti dekat pulau. Aku masa mula-mula yang diorang ajak ni, aku tak nak. Tapi disebabkan Arjun ni beria sangat ajak aku dan dia cakap dia dapat promosi penginapan yang agak murah, aku pun on je lah. Kenapa penginapan ni agak murah? Mungkin disebabkan nak tarik pelancong datang semula selepas PKP kot. Dan kalau tak silap aku nama resort tu adalah Dumba Bay Resort, kalau tak silap akulah. Jadi kisah ni bermula bila kita orang sampai dekat JT Kampung Genting. Jadi daripada JT tu kita orang nak ke resort tak jauh mana pun, rasanya lebih kurang dalam 5 minit jalan kaki dah boleh sampai lah. Dan resort tu pula betul-betul berada dekat kaki bukit. Jadi bila sampai je dekat kawasan resort tu, aku tengok resort tu macam cantik habis. Cantik resort ni, cuma tak ramai orang. Yang ada adalah 1-2 couple Mat Saleh kat situ. Jadi nak bagikan gambaran yang lebih jelas Fiz, dekat depan resort tu menghadap pantai dan belakang resort tu betul-betul kaki bukit. Dan masa tu jam nak dekat pukul 6 petang. Jadi bila dah dapat kunci bilik, Zaid terus buka pintu dan bawa masuk beg semua dan terus landing dekat atas katil. Dan kita orang ni masa tu kita orang dapat chalet yang paling hujung sekali. Jadi pada masa masuk bilik tu, aku dah mula rasa meremang satu badan tau. Masuk je aku rasa macam ada benda yang tak kena ni. Jadi bilik tu dia macam agak suram. Mungkin disebabkan bilik tu hujung chalet kan, hujung sekali dan juga bersebelahan dengan hutan. Tapi bilik tu dia macam agak suram. Okey, part yang aku kenanya malam tu Pis. Lepas mandi, makan apa semua ni, aku pun keluarlah dekat depan chalet tu, pergi isap okok. Nak pergi smoking lah kat situ. Jadi aku ajak Din, aku ajak Arjun lepak kat beranda depan chalet tu sambil-sambil borak-borak kosong. Dan nyala okok. Oh lega Pis, kan? Dapat isap okok masa tu. Masa kita orang tengah bantai isap okok, tengah borak-borak kosong masa tu, dan secara tiba-tiba hidung aku ni macam ada bau benda busuk tau. Benda tu aku ingatkan macam bau bangkai kucing. Tapi bau dia tu, dia macam sekali imbas tau. Seimbas lalu je. Bau tu sekejap je, lepas tu hilang. Jadi dah habis smoking tu, Arjun tanya aku. Dia cakap kat aku, Mi, jom Mi kita masuk Mi. Aku cakap kat dia, tak apalah kau masuk dulu kan, aku nak habiskan rokok aku ni, kau masuk dulu. Jadi lepas tu si Arjun dengan Din pun tinggallah aku seorang-seorang dekat depan beranda chalet tu. Tengah-tengah layan isap okok masa tu, dan masa tu aku terdengar macam ada bunyi suara kera dekat atas pokok sebelah chalet tu. Sebab area tu memang banyak kera pun, aku terdengar bunyi macam suara kera kan. Jadi aku pun buat-buat bodoh, buat-buat tak tahu, sambil-sambil keluarkan handphone aku dan teruskan smoking pada waktu tu. Dan lebih kurang dalam 10 minit Fiz, lebih kurang dalam 10 minit ada ranting kayu betul-betul jatuh dekat atas tanah depan beranda aku ni. Kerbuk. Jatuh. Tapi ranting tu seolah-olah macam ada orang baling tau. Jadi aku pandanglah sekeliling kat depan, aku pandang, aku tengok sekeliling kan. Kawasan gelap kan. Aku pandang. Aku tengok sekeliling, aku tengok tepi-tepi pokok ni semua tak ada siapa-siapa pun. Aku buat bodoh, aku layan video TikTok, aku scroll TikTok kan, layan. Jadi selang beberapa minit pada lepas tu, ada lagi ranting yang jatuh dekat depan aku. Jadi masa tu aku macam tak puas hati. Siapa pula yang baling? Sebab dia bukan jatuh dari atas tu, dia jatuh macam daripada tepi. Tup, dia jatuh dekat depan aku. Jadi aku pandang ke depan. Bila aku pandang dekat depan, aku pandang je dekat pokok yang berada dekat depan chalet aku ni, tiba-tiba aku nampak jelas Peace.
Aku nampak jelas ada Pontianak tengah diri kaku je dekat situ, dan dia berdiri dekat atas pohon bis, dekat atas dahan pokok tu. Aku macam astaghfirullahaladzim cakap. Tapi benda tu dia tak menunjukkan muka dia tau. Dia macam tunduk je dengan rambut jatuh ke bawah macam tu kan. Aku istighfar, sambil-sambil tu aku berlari masuk dalam Shelly. Jadi pada waktu tu si Zaid, Din dengan si Arjun ni macam agak tergelak lah tengok aku tergopoh-gopoh masuk dalam bilik tu kan. Dan pada waktu tu muka aku dah pucat lesi dah. Jadi si Din tanya aku, "Eh bro, kau nampak benda tu eh?" Aku diam je masa tu. Lepas tu si Arjun pun cakap, "Ada bro. Sebenarnya kita orang dah nampak benda tu dekat pokok. Cuma yalah, kawasan tu kan agak gelap. Dan kita orang dah nampak dah kain putih tu kat atas pokok. Sebab itu kita orang masuk dulu. Aku dah ajak engkau kan tadi masuk. Engkau yang suruh kita orang masuk dulu." Rupa-rupanya Pish, si Din dengan Arjun dah tahu yang diorang nampak Pontianak tu. Jadi aku yang dalam keadaan berdebar ni, aku cakap lah kali, "Kau ni memang celaka lah kau ni kan. Asal kau tak beritahu aku lah." Dan masa tu aku tengok si Din tengah senyum je. Jadi si Zaid pula bangun pergi buka pintu. Nak tengok kot-kot benda tu ada lagi ke kat pokok kan. Dia buka pintu perlahan-lahan. Dia tengok dekat atas pokok, dan benda tu dah tak ada dekat situ. Jadi Fiz, pada malam tu kita orang tidur dengan lampu yang terbuka sambil Din pasang surah Quran tapi volume perlahan je. Jadi aku pun bisik lah dekat Arjun, "Jun, esok kita belah Jun. Kita check out lah terus kan. Aku mengemang lah, macam nak demam lah kan." Yelah. "Nanti aku beritahu budak-budak, besok kita terus gerak balik." Mula-mula Pish, kita orang plan nak stay 2 malam, tapi macam agak tak berbaloi lah kan. Datang jauh-jauh, stay 2 hari 1 malam je. Tapi bila aku dah kena macam ni, elok check out je terus kan. Dan plan nak check in dekat Mersing 1 malam sebelum balik KL. Jadi Fih, lebih kurang dalam pukul 3-4 pagi macam tu, aku terdengar macam ada orang ketuk dekat tingkap. Tak, 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 tak. Masa tu bilik dah gelap gelita, surah yang Din pasang tu pun dah terpadam. Dahlah tepi tingkap tu hutan. Dan dia punya ketuk dekat tingkap tu punyalah kuat Pis, macam nak pecah tingkap ni. Tak, 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 tak. Aku yang tengah berdebar ni Fiz, tiba-tiba jadi macam nak marah. Jadi macam nak marah sebab yalah, kalau katakan tingkap tu pecah, tak pasal-pasal kita kena ganti pula dengan owner kan. Aku tengok si Din, aku tengok Arjun, aku tengok Zahid, semua tidur berdengkur siap. Dan tak lama kemudian si Zahid bangun macam, "Eh bro, siapa tu yang ketuk-ketuk tu bro?" "Entah, aku pun tak tahu," aku cakap macam tu. Jadi masa tu aku bangun, aku buka suis lampu. Ketak. Jadi bila aku on je lampu, benda tu terus berhenti untuk ketuk tingkap tu. Jadi pada waktu tu si Zaid kejutkan Din dan juga si Arjun. Jadi bila diorang bangun, diorang tanyalah, "Kenapa? Apa korang kejut kita orang malam-malam ni bro? Apa benda yang korang buat ni? Tak tidur lagi ni?" Jadi si Zaid ni pun ceritalah dekat diorang yang benda tu ketuk tingkap sampai nak pecah. Jadi si Din ni yang mamai ni dengar kita orang cakap macam tu, dia pun cari balik handphone dia cari balik surah Quran tu, dia pasang balik. Lepas tu si Din pun cakap, "Eh, ini tak boleh jadi ni. Aku rasa kita kena tunggu hari cerah sikit lah bro. Kan, kita tunggu hari cerah sikit, lepas tu kita belah lah kan. Benda tu memang nak kacau kita ni." Jadi Fiz, pada hari tu, pada pagi tu, selepas semua dah bangun ni, walaupun dalam keadaan mamai ni, bila semua dah bangun, kita orang tak tidur malam tu. Dan sejak Din pasang ayat-ayat Quran dekat handphone dia ni, tak ada lagi gangguan sampailah ke 7 pagi pada hari tu. Jadi kita orang tak cerita banyak, kita orang terus packing barang, kita orang check out terus daripada resort tersebut. Itulah Hafiz kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton The Segment. Assalamualaikum. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
Itu dia guys, kisah yang terakhir, kisah yang dikongsikan oleh Azmi dengan kisah dia berjudul Gangguan Pulau Tioman. Okey, saya ada juga terima beberapa komen di saluran merah pada malam ni. Dia kata cerita macam pernah dengar, Secara jujur, bila saya baca, saya sendiri rasa macam aku ke yang pernah baca cerita ni ataupun saya dengar dekat channel orang lain. Channel orang lain tu bermaksud saya satu je channel yang live show yang saya dengar untuk kisah-kisah seram, untuk kisah-kisah seram live show yang saya selalu dengar adalah channel daripada Malam Seram lah. Malam Seram, kita ada Acap Si Tukang Cerita kan. Dua channel ni, dua channel live show apa cerita-cerita seram yang saya dengar channel-channel dorang. Jadi saya duduk tertanya kan, ini cerita aku pernah cerita sebelum ni ke ataupun orang lain yang pernah cerita? Jadi itulah kan, saya minta maaf kepada anda semua kalau katakan anda pernah dengar cerita ni. Mungkin jadikanlah penceritaan terakhir saya ni sebagai topik ulang kaji lah sebenarnya. Topik ulang kaji. Aduh yai. Okey, Pauzia Said dia kata, saya sebelum ni banyak layan yang upload bukan live kan. Live pernah masuk 3 kali je sebelum ni. Kak Pauzia, mungkin boleh masuklah. Bermula daripada hari ni boleh masuk hari-hari live show kan. Jangan tengok yang upload, tengok yang live show, seronok sikit. Dia punya feel tu rasa lain sikit. Okay guys, saya rasa itu saja guys untuk malam ni insyaAllah. Dan kita akan berjumpa di lain episod dengan lebih banyak kisah-kisah seram dengan dan juga perkongsian-perkongsian daripada anda. Because kita dapat hari ni dan juga hari semalam kita dapat beberapa email daripada penonton di TikTok, iaitu saya yakin dia ianya adalah daripada followers Osasuke Hikaru. Beberapa email daripada TikTok menceritakan tentang kisah seram mereka. Jadi insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan kisah-kisah anda. Okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni guys, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam lain episod pada waktu yang sama, mungkin insyaAllah pada hari esok, dengan lebih banyak kisah-kisah seram yang kita nak ketengahkan. Jadi kepada anda di saluran TikTok, jangan lupa tap-tap love dan follow akaun Markas Puaka. Dan anda di saluran YouTube, jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.